Mama yang Tania hormati dan cintai. Dengan memohon izin dan ridho Allah dan diantar dengan kasih sayang Mama dan Papa, Ananda segera akan melangkahkan kaki untuk memasuki kehidupan berumah tangga. Cinta kasih dan air susu yang Mama berikan untuk membesarkan Ananda belum lagi terbatas. Kasih sayang Papa yang selalu memberikan bimbingan dan pendidikan juga belum terbatas. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Semoga Papa dan Mama selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu dalam sehat walafiat untuk bimbingan dan hati memperhatikan setiap langkah yang Ananda langkahkan kelak dalam mendayung bahtera rumah tangga. Sekarang Tania telah siap untuk Papa dan Mama mandikan, telah siap untuk Mama dan Papa sucikan secara lahiriah dan batiniah. Hai semuanya, hari ini acara Malam by Inai. Nanti akan ada seserahan juga. Terus acara Adat Padang hari ini aku di make up-in sama Kak Adi Rustana. Terus apa lagi ya? Sekarang lagi mau siap-siap karena udah sekitar jam 6. Acara setengah 8. Jadi harus buru-buru make up. Ntar kita lihat acaranya kayak gimana ya. Pusing karena benar-benar semuanya tuh harus dipikirin, harus diurus, nggak bisa deh, udah pokoknya intinya gue nggak bisa tenang. Mau kayak mau tadi tuh sengaja gitu pengen coba hari ini kan aku mau pasang henna kan, terus kayak pengen pengantin yang sebenarnya gitu, pengen tenang, pengen santai bangun, terus ya udah abis bangun tidur udah ada orang henna datang, terus pakein henna, tau-taunya turun ke bawah semua nggak sesuai sama apa yang aku mau. Pas ngeliat itu langsung gue turun dengan baju tidur gue. Jadi Mas Adi, apa Kak Adi juga tadi udah datang ya Kak? Iya. Yeah. Udah datang udah jam 4 dan aku baru make up tadi jam 5 lewat. Perkara ngurusin urusan di bawah dulu, penataannya semuanya. Karena tuh benar-benar hari ini tuh hari pertama keluarga besan akan datang ke rumah. Jadi tuh aku pengennya semuanya tuh sempurna, semuanya tuh rapi. Gemat nih kali ini. Selamat datang di kehadiran calon mempelai bersama seluruh pemirsa keluarga. Seluruh bingkisan seserahan ditata di atas meja yang sudah disiapkan. Iya, power bank. Apri, power bank, Pri. Apri, lu jangan pakai ngilang-ngilang ya, Pri.
Kabelnya mana kabelnya? Itu. Udah full belum? Padat banget. Udah full, udah full dari tadi. Eh, Kokom mana? Kokom panggil Kokom dong? Lagi lihat itu. Apa? Oke. Lagi lihat. Ini saffron gue minum. Udah kelar. Panggil. Panggil Kokom dong. Itu kamera sempat umum. Klikin. Tanya jangan nanti. Ya. Udah. Kesini kamu, kesini ke kamar semangat. Nah, ibu tadi yang ibu tusuk mana tuh? Yang tadi barusan. Berat. Nih. Itu tadi nusuk ke tengah-tengah. Ada jepitan berarti di bawah. Iya. Ada juga ya dijaga dijunjung. Baru terpelihara adat bersama. Bukan sebarang bukan. Bukan perjalanan ikan beledang. Bukanlah adat sebarang adat. Adat pusaka nenekoya. Sambut bersama pasangan dari desa Sangrina Bunda. Afnan dan Anam untuk membentangkan kain adat. Karena pada zaman dahulu seorang anak daro dimandikan di tempat umum, maka untuk itulah sebagai suatu simbol ditutup dengan kain adat agar tidak terlihat oleh orang yang berlalu lalang. Kemudian di sini juga ada yang memegang payung kehormatan yaitu Fikri, dan nanti ada yang akan menggulung kain kuning yaitu Hamu. Hadirin, sebelumnya akan saya sampaikan mengapa yang memegang payung harus seorang laki-laki dari keluarga. Karena menurut struktur kekerabatan matriridial di Minangkabau, saudara laki-laki si calon anak daro, apabila saudara wanitanya sudah menikah dan akan melahirkan putra putrinya atau kemenakan, maka bagi saudara laki-laki disebut dengan mama. Dan mama sebagai tunganai rumah bertanggung jawab kepada kemenakannya. Anak dipangku, kemenakan dibimbing. Hadirin, kini akan kita ikuti bersama rangkaian acara mandi basuci. Silakan selanjutnya untuk menaburkan beras kuning. Kemudian setelah menaburkan beras kuning, memercikan air yang berisi 7 haruman kembang ke tubuh si calon anak daro. Kemudian membuang bulu-bulu halus di sekitar wajah calon anak daro untuk mempercantik kecantikan si calon anak daro. Kemudian yang terakhir mencecahkan parfum ke bagian leher si calon anak daro. Thank you.
silakan untuk memberikan nasihat. Hadirin, buah mangga si buah duku, dimakan nak darah bersukaria. Kita semua memberikan restu, harapkan mempelai hidup bahagia. Tenggelam, sulit terasa mata terpejam, ingat senyummu nan menawan. Begitu juga keindahan matanya, sebagaimana diungkapkan pantun, sebatang bakau ditancap paku, serdadu India dedangkan lagu, betapa indah tatap matamu, membuat getar detak jantungku. Begitulah ungkapan Buo. Hadirin Tania juga begitu terpikat kepada Buo yang begitu tampan rupawan dan gagah perkasa. Kata Tania begini, gagah terbang di awan, mati ditembak Raja Menggala. Sudah gagah lagi rupawan, membuat Tania jatuh cinta. Pantas katanya kalau Buo mengatakan begini, hari Jumat hujan lebat, awan mendung hitam pekat, pesona bibirmu sungguh hebat, mampu membuatku terpikat. Entah belanak, entah sepot, tanam cendawan di jerami. Bila ada salah dan hilap, mohon diminta 10 jari. Nah, terakhir ini terakhir. Makan buah di dalam hutan. Hutan ditumbuhi pohon jati. Jika ada salah dalam pelaksanaan, mohon tidak dimasukkan hati. Terima kasih. Assalamualaikum. Hari ini kita malam by night dan seserahan. Alhamdulillah udah selesai acaranya. Prosesinya cukup panjang, tadi ada penyiraman air beras, terus dari orang-orang keluarga terdekat, terus ada pemakaian inai, jadi kita pakai adat tradisi Padang hari ini. Wah, wow, luar biasa dramanya tadi. Drama karena ya, Mas, ya? persiapan tadi yang... kita taunya cuma agak sedikit lama aja di luar, tapi iya, yeah. Tapi oke, okay. Acara berlangsung dengan baik, alhamdulillah. Ya, baik. Mohon doanya aja dengan acara-acara selanjutnya. Doain biar semuanya lancar.
thank you buat semuanya yang udah nonton, ikutin terus. Pokoknya doain supaya semuanya lancar. Amin. Thank you. Bye.